Yo, 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 halo WhatsApp guys, jadi kembali lagi dengan saya Yat saat ini. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, di depan saya ini ada sebuah ME King ya teman-teman, yaitu ME King tahun 2019 ya mungkin ya, 2019 akhir ya teman-teman. Jadi warnanya mirip sih orange cuy, karena warnanya orange dan hitam ya teman-teman, bisa dilihat. Dan kali ini kita akan memfokuskan kepada modelnya ya teman-teman, model dari velgnya cuy. Sebenarnya si MX ini udah dibekali MX velg dengan velg bintang ya teman-teman, velg racing, tapi kebanyakan tetap diganti cuy. Jadi biar diganti biar apa sih cuy? Ini yang pertama biar tampil beda ya, tampil ganteng, dan kalau belok biasanya akselerasinya lebih endeng cuy. Ini adalah salah satu velg yang banyak banget yang pakai teman-teman. Jadi dari untuk motor bebek, motor sport itu adalah paling banyak menurut saya, karena ini ya gitu cuy, harganya cukup murah gitu ya kan. Velg RCB ya teman-teman, mantep, warna good, apalagi itu banyak banget cuy. Ini yang depan ini adalah RCB ukuran 160 cuy. Jadi untuk MX, MX King, MX New gitu ya kan, itu biasanya yang depan ukuran 160 cuy. Dan mungkin Jupiter Z gitu ya kan, sama ukurannya 160 gitu ya kan. Ya modelnya gini cuy, ada apa ya teman-teman, ada toknya RCB banyak banget, padahal kalau toknya aja satu aja cukup, tapi RCB nggak tahu juga sih, setiap palang gitu ya kan, setiap palang itu dikasih tok-tok nggak jelas gitu ya kan. Jadi malah bagusan Verosi cuy, kalau Verosi cuma satu tok aja cuy di palangnya, jadi lebih kelihatan simple gitu ya kan. Dan di depannya dipadukan dengan apa ya, ban ya, spot MP ini cuy, spot MP 57 cuy. Ini udah soft compound ya teman-teman, jadi kelihatan gemuk. Dan ukurannya berapa bang? Ini ukurannya 90/80 ring 17 cuy. Itu ya bisa dilihat ya kan, ini mantap ganteng gitu ya kan, kalau udah pakai velg palang ya. Biasanya kalau pakai velg palang itu motornya kelihatan keren cuy, tapi kalau untuk velg jari-jari meruji gitu, di motor kelihatan lebih bersih dan clean seperti si Orange dahulu cuy. Sebenarnya si Orange dulu yang MX saya itu juga pakai RCB juga teman-teman, tapi saya lepas karena sumpah cuy banyak banget yang pakai gitu ya kan. Jadi karena saya juga bosen juga, dan setelah itu saya ganti ke velg Ruji mungkin hampir 1 tahun sih teman-teman, dan saya ganti lagi teman-teman Ruji lagi, tapi merek dari BRT Racing yaitu Cemco gitu ya kan. Silahkan tonton video terbaru si Orange cuy. Dan ini masih apa ya teman-teman, masih standar ya untuk bagian depannya, bagian piringannya. Sebenarnya kalau apa ya teman-teman, ini ganti piringan agak besar, mungkin ukuran 320 mm gitu ya kan, itu udah kelihatan keren. Tapi ya proses lah, karena modif motor itu harus berproses gitu ya kan, nggak langsung jadi gitu ya kan, seperti itu cuy. Oke, ini dia modelnya, mirip banget sama si Orange ya kan. Jadi emang magic jadi gitu cuy. Oke, kita bisa lihat di belakangnya juga. Oh ya, untuk belakangnya sama teman-teman, jadi ukuran 160 gitu ya kan. Jadi yang depan tadi ukuran 160, yang belakang juga sama cuy, ukurannya 160 juga gitu ya kan. Dan ukuran bannya juga sama teman-teman, 90/80 ring 17 cuy. Itu jadi sama persis yang depan gitu ya kan. Ya mungkin apa ya teman, nggak tahu juga sih MX itu kenapa sama depan belakangnya, padahal kalau pingin besar bisa pilih ke
Jupiter Z gitu ya kan. Tapi nggak tahu juga sih Mac ini kayaknya punya, ada sih teman-teman yang Jupiter Z juga teman-teman. Tapi untuk saat ini yang dipasang Mac ini ternyata ini ada teman-teman, ini 1/85 gitu ya kan. Jadi tadi gue kira 160 sama, ternyata 160/185. Gitu cuy. Jadi kelihatan agak gemukan gitu ya kan. Gitu. Itu bisa dilihat teman-teman modelnya gitu ya kan. Jadi ya seperti itu, karena biasanya RCB itu toknya banyak banget. Banyak banget sumpah di setiap palang gitu ya kan. Kadang juga ganggu juga sih teman-teman, di setiap palang ada toknya RCB gitu cuy. Untuk RCB mungkin tuh mendengarkan keluh kesah pada sebuah penggemar motor, hehe. Jadi toknya satu aja cuy, itu aja udah kelihatan gitu ya kan, ngapain banyak-banyak gitu ya kan. Gitu ya, ya keren sih sebenarnya kalau udah dipasang RCB gitu ya kan. Ya itu yang ganggu cuma itu cuy, toknya banyak banget gitu cuy. Oke, untuk yang tanya apa ya teman-teman, standarnya ini juga udah standar nasional Indonesia ya, karena udah SNI juga cuy, jadi udah dites di Indonesia, bukan cuma dot aja tapi udah SNI, jadi udah diedarkan di Indonesia, itu udah resmi lah seperti itu. Mantap ya gitu cuy. Untuk MX ini cuy, yang lainnya masih standar ya teman-teman, ya masih standar bawaan pabrik gitu ya kan. Jadi ya udah gitu ya kan, mantep mantul asik ya. Bisa dilihat si MX ini sebenarnya, MX teman saya ini lagi di Tangmangu cuy, San Mori ya teman-teman ya. Jadi mumpung teman saya bawa MX nya gitu ya kan, sekalian review velgnya, ternyata tambah ganteng cuy, modal 1,5 juta harganya cuy, udah tambah ganteng parah. Ya mantep ya teman-teman, itu aja sih sedikit reviewnya tentang si MX ini teman-teman. Kalau kalian tanya-tanya ya kan, silahkan tanya di kolom deskripsi cuy, tanya apa bang kalau motor ini dipasang velg ini bisa enggak, itu silahkan komen di bawah. Gitu aja sih teman-teman video kali ini ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like video ini, di komen serta subscribe nya dan yang terakhir jangan lupa support channel ini agar channel ini berkembang pesat, pokoknya hingga jutaan subscriber cuy, pokoknya dukung terus channel ini, kita bangun channel ini bersama-sama gitu. Oke, terima kasih teman-teman, see you, bye bye, dah.